Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali bermain Mobile Legends di mana saya menggunakan akun Grandmaster dan bermain bersama dengan para ranked Epic. Ya, jadi saya bermain dengan teman saya yaitu Opik 2370 dengan rank ranknya sudah Epic dia. Sementara saya masih pakai akun Grandmaster. Seperti apakah ketika Grandmaster main di Epic? Kita langsung saja masuk ke gamenya. Jadi saya menggunakan Mia karena hero untuk akun ini masih ini ya masih sedikit MM-nya juga baru Mia, Leslie kalau tidak salah, Carry dengan Irithel. Oke, kita sebenarnya saya mau di lane atas tapi kita ke bawah dulu sebentar ya. Nah, kita sudah disuruh ke atas ini. Apakah tadi itu chatnya? Oke, wih, first blood mati kau. Mampus. Oke, kita mundur dulu. Karena kita sudah nge-kill satu. Oke, farming-farming santai dulu. Apa itu? Di atas. Iya, sabar-sabar. Saya farming dulu. Oke. Mana oke nih? Oh, ini. Aduh, lupa pasang item tadi. Oke. Kita ke atas. Oh, di atas sudah ada Balmond lagi ya. Di mapnya. Farming santai dulu. Oke. Recall dulu, recall. Level 3 item sepatu belum ada. Oke, item sepatunya sudah jadi. Lanjut ke item berikutnya. Oke, di atas ada Layla. Nah, itu Laylanya kenapa itu? Wah, Laylanya nge-lag. Aduh, kan. Oke, Laylanya nge-lag, kita berhasil nge-kill. Terima kasih, Layla. Oke, kita farming dulu bersama dengan Hylos. Ya, oke. Kita colek-colek dulu turret-nya. Colek-colek, hancurkan terlebih dahulu turret. Oke, di depan ada siapa itu? Ada Persia. Persia ungu. Ya, lihat saja warnanya. Warnanya memang agak ungu ya. Makanya namanya Persia ungu. Oke, kita masih berduet di sini. Kena kau. Terus dia kabur. Aduh. Aduh, mati kita ini. Kabur. Alhamdulillah, berhasil kabur. Oke. Recall dulu. Item kita belum jadi semua, masih level 5. Sementara skor sudah 3-4 di menit yang ke masuk ke menit keempat ya. Oke, farming santuy dulu. Oke. Wih, siapa itu yang mati? Cici. Kita masuk lagi, di depan ada Layla. Oke. Apakah Layla bisa mati? Oh, ternyata tidak, saudara-saudara. Ya, sabar-sabarlah. Oke, item kedua sudah jadi. Kita masuk ke item ketiga.
Jadi saya menggunakan item rekomendasi saja ya. Biar ini biar gampang nanti. Mati lagi si mage. Oke, Alucard berhasil ngekill Saber. Maju tuh ini, maju maju maju. Maju mati dia Parsia. Siapa yang mati? Oh. Dia mati dan ini bersamaan ya, bersamaan sama-sama ulti. Persianya mati, saya juga ikut. Oke. Sementara turret di bagian mid sudah berhasil dihancurkan. Sekarang saya menuju ke turret bagian atas. Semoga bisa segera diratakan. Ya, kita farming-farming santuy lagi. Jadi meskipun kita bukan pakai retri, tetap harus farming tipis-tipis ya. Harus farming tipis-tipis. Oke. Di depan, ada dua, dua. Ih, kaget saya. Mati kita. Mati pasti. Parsia. Dua lawan satu. Ini dari yang ke atas kah? Oke, Cecilion ke atas. Kita masih unggul gold sedikit ya. Kita masih unggul 300. Di atas sudah ada dua, jadi kita ke mid saya dulu. Oke. Kita farming tipis-tipis dulu. Jadi ini sekali lagi rank saya ini Grandmaster ya, tapi saya main bersama dengan orang yang ranknya epic. Jadi agak ini ya, agak kuat musuhnya. Nah, kita saja sudah kalah 9-11 kalau dari segi poin kill ya. Oke. Farming tipis-tipis dulu. Ini sudah mau hancur turretnya di atas ya. Oke, sudah level 9. Ini sudah bisa war ini satu lawan satu dengan Parsia. Sudah bisa war satu lawan satu dengan Parsia ini. Oke, kita hancurkan turretnya terlebih dahulu. Mantap, nice. Oke, item sudah jadi. Item berikutnya, item yang keempat. Kita di depan ada Parsia. Oke, shutdown double kill oleh Alucard. Mantap. Saya baru dapat kill 3 ini, enggak apa-apa. Yang penting kita bisa memenangkan pertarungan ini. Nah, masuk. Oke. Mantap sekali, kita lanjutkan hancurkan turretnya terus. Nice. Kasih dia stiker. Oke. Aduh. Oke, kita pakai recall-recall meskipun saya tidak punya recall tas-tas. Oke, kita war di sini. Full full full. Oke. Killing spree, awas awas awas. Mati kita. It's kenapa itu? Aduh. Sudah tiga kali mati kita. Sangat-sangat berbahaya ini. Ya, tapi kita sudah menang turret ya. Kita sudah menang turret 1, 2, 3, 4, 5, 6. Turret musuh tersisa 6. Sementara kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita menang 1 turret. Ya, kita lihat.
Item saya masih belum ini ya, sempurna. Kencang sekali larinya. Oke, kita farming tipis-tipis dulu. Aduh, ada Alucard. Gak apa-apa, dia pakai retri. Oke, sudah level 10 menuju level 11. Ini sudah sangar ini, Mia kalau seperti ini. Clear minion dulu. Oke. Di tengah itu ada war itu di tengah. Legendary dari Alucard. Mau kemana kau? Waduh, bukan saya yang dapat kill lagi. Oke, dikejar terus. Mantap sekali Alucard. Oke. Kita masuk ini, sudah bisa di end ini kalau kalau nggak salah ini sudah bisa. Kita hancurkan minionnya. Masuk, hancurkan turretnya. Awas, hati-hati ada parsia ungu. Nah, mantap, turretnya hancur. Masuk tidak ini? Wih, kenapa saya di depan ini? Mantap. Mati kau. Mundur dulu ya. Ini sekarat ini. Meskipun sekarat tetap harus berani masuk. Meledek dia. Aduh, Balmon menggangguin Balmon. Nah, dia butuh buff juga ya. Oke, sudah level 12, saudara-saudara. Cari mati dia. Blunder dia si Saber. Aduh. Ternyata saya juga blunder. Oke, kita pakai item immortality untuk menguatkan pertahanan atau defense. Apakah sudah ini nih? Sudah bisa ini nih. Legendary lagi. Ini nih, N. Ayolah. Which mati. Sudah bisa di end ini. Oke, kita farming tipis-tipis dulu, kita farming tipis-tipis. Ini dari yang mau serang Lord kah? Oh, si Alunya dikil ya. Wih, ternyata musuhnya ini ya ngelord. Wah, Balmon sendirian. Oke, mantap. Oke, kita ambil lordnya, semoga bisa. Wih, Leilanya berbahaya tuh. Saya fokus ke lord dan berhasil. Kita balik dulu, balik-balik. Hati-hati ada Parsia. Leilanya sudah berhasil di ini ya, disingkirkan. Kita tunggu Lordnya dulu. Kita maju sama-sama dengan Lord. Lordnya sudah maju atau tidak ya? Oh, baru mau maju. Oke. Kita fokus atas dulu. Karena di atas banyak sekali minionnya. Kita push. Nah, immortality sudah aktif. Ini sudah bisa sekali nih war ini kalau seperti ini. Eits, ada Parsia. Oke, kita ikut bersama dengan Bapak Lord yang terhormat. Uish. Wah, di defense. Ayo terus masuk, masuk. 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 Mati kau. Mati kau. N ini, N. Ayo, aduh. Aduh, belum bisa N ini.
Oke, kita ke arah bawah bersama dengan Balmon. Aduh. Hati-hati. Hati-hati. Kita sekarat. Tinggal satu hit lagi, Immortal bisa pecah. Kita harus mundur dulu, tidak perlu recall, cukup farming untuk menambah darah. Sudah in di atas ini. Sabar dulu ya. Wes, Balmonnya. Oke. Oke, item sudah jadi. Kita lanjut untuk war. Ini sudah bisa di end ini. Dari tadi end terus, end terus. Ini walaupun kita sudah menang, ini bisa dibilang menang mutlak ya, tapi kita harus tetap berhati-hati. Jangan sampai kita kena wipe out, itu bisa comeback mereka kalau kita kena wipe out. Harus berhati-hati tetap ya. Oke, kita santui dulu. Salah. Ini mati. Ih, kabur dia. Waduh, tidak ada minion lagi. Oke, sudah muncul minion, kita maju atau tidak ini? Oh, ngelord, ngelord, ngelord. Kita ngelord dulu. Di sana sudah ada banyak teman-teman yang sudah menunggu. Oke. Ini sudah menang mutlak ini ya. Lord berikutnya. Berhasil kita. Aduh, salah pencet lagi. Berhasil kita taklukkan. Kita tunggu dulu Lord. Kemudian kita masuk bersama dengan Bapak Lord yang terhormat. Kita bersihkan dulu. Iya. Wih, Alucard ini sudah 11 kill ya. Oke, kita ikuti dari belakang. Ini MM ini harus di belakangnya, jangan terlalu offside karena kalau terlalu maju nanti itu bisa berbahaya. Ini yakin ini sudah bisa end ini. Aduh. Kenapa mundur? Maju. Nah. Mati dia. Mati dia. Mati dia. Tuh selelanya. Aduh. Nah, masuk masuk. Nah. Nah, ini nih. Nah. Akhirnya aduh kenapa ini? Nge-lag. Oke. Akhirnya kita berhasil memenangkan permainan kali ini dengan akun Grandmaster bermain di Epic Victory. Oke, kita sudah ya kita lihat kalau kalian tidak percaya ini Grandmaster. Ya. Oke. Oke, kita dapat ini ya. Berhasil, berhasil. Oke, kita lihat kill saya ada ini ya, ada 6, kemudian 4 kali mati, 11 assist.